Assalamualaikum anak online emak, kembali lagi dengan Ma SL. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, amin. Nah teman-teman, seperti biasa nih Ma SL tuman saiki. Mak, ya Allah mak, mak itu masih muda, masih cantik. Ayo dong mak diingat-ingat dulu sebelum bikin ngevlog itu mikrofonnya dihidupin. Mikrofon udah cementel di pipi kiri atau kanan itu, tapi kok yo, aduh. Mikrofonnya dereng diurepkan sayangku makku. Jadi Mak SL ngecupers kayak gini gak kedengeran sama anak onan mak. Alhasil jadinya karena Tina SL yang edit video ini, Tina SL yang ngasih suara belakang lagi mak. Mak SL teruntuk, Mak SL terhormat sayangku cintaku. Ya mohon maaf ya teman-teman, ini saya terus yang ngasih suara belakang. Nah ceritanya Mak SL ini bangun pagi-pagi banget gitu loh. Terus Mak SL cerita apa aku juga gak ngerti, karena memang di video ini Mak SL gak ada suaranya. Oke, langsung kita skip aja sedikit ya, karena ini Mak SL kan cerita. Tapi aku gak tahu yang diceritakan apa. Langsung aja yuk ke video selanjutnya. Semoga ada suaranya lagi ya, Mak. Kok aku diprotes anak online-mu, Mak. Mbak Tina SL. Terus delalah menah, ya Allah Mak. Ini gak ada suaranya lagi, teman-teman. Ceritanya Mak kayaknya ini bilang kalau Mak bangun tidur membersihkan tempat tidurnya ya kan. Terus di sini juga ada kembang turi, ada telur, cabe, bawang merah, bawang putih, terasi, tomat, enggak ada ya? Enggak ada tomat, Deng. Nah, ini juga ada potong-potongan bawang merah, bawang putih, cabe udah disiapin sama Ma SL semua. Kayaknya Ma SL ini mau masak ya. Karena memang enggak ada suaranya lagi, teman-teman. Jadi mohon maaf ya daripada teman-teman nanti cuman mendengarkan atau cuma melihat gambar aja tanpa ada suaranya. Enggak apa-apa ya, ini aku isi suaranya ya, teman-teman. Terus ini kembang turinya diopas-opas dulu ya, diambilin bagian dalam. Nah, kayak gini. Diambil, dibiak-biak. Wek. Wes, oke, diambilin. Terus kemudian dibersihkan juga. Mak SL mau numis kembang turi kayaknya, teman-teman. Nah, teman-teman, selesai ngupasin kembang turi, sekarang Mak lanjut buat goreng kerupuk puli. Mak itu sama Bapak ya, kalau makan itu kayaknya harus wajib banget ada kerupuknya. Nah, jadi Mak selalu goreng kerupuk. Lanjut setelah goreng kerupuk, Emak goreng bawang merah, bawang putih, cabe. Ini mau dibuat sambal terasi. Terasinya juga udah ada ya teman-teman. Tambah garam, penyedap rasa, gula pasir. Langsung aja diulek-ulek biar halus. Nyambel dulu, tiada hari tanpa sambal, teman-teman. Ya Allah, emang subuh dulu ya. Ini mikir aku itu enggak melihat apa ini ya, enggak nyala. Jadi dari pertama opening sampai selesai enggak ada suaranya, ya Allah. Mohon doanya ya, semoga Mak enggak lupa terus ini Mak Gusti. Ya Allah Gusti, nanti Tina kasih suara belakang lagi deh. Udah ya, selak komat Mak mau ke musala dulu. Alhamdulillah selesai subuh ya, ya Allah, ya Allah. Mikrofon Tina, kok yo kamu matiin toh Tina? Mak itu nggak lihat ini, kalau nggak nyala. Jadi video semua Mak opening, masak, goreng kerupuk dan kemas-kemas ini ngambil nggak ada suaranya Tina. Mohon maaf Mak ya Tina. Jangan kamu matiin ini lagi, karena Mak itu jarang lihat ini. Apa ini loh? Lampu mikrofon ya. Jadi Mak ini lupa lagi Tina. Mudah-mudahan enggak lupa lagi ya Mak, kalau gini kan udah pengalaman ini, kalau enggak nyala berarti mati gitu Tina. Mohon maaf ya. Nah, ya Allah, ya Allah, semangat Mak ya, ya Mak tetap semangat ya. Udah tadi Mak itu opening, Mak ceritain saja ya. Kasihan Tina itu kalau enggak ngasih kamera belakang terus Mak itu jadi sedih ya. Ya udah, sekarang Mak ceritain ya. Tadi Mak kan pertama cuci baju ya, terus cuci piring, pertama opening dulu Mak, jangan lupa ya. Terus lanjut semua Mak video tadi yang ada gambarnya di video ya. Mak juga goreng kerupuk udah,
medisi itu gak kembang turi, mempersiapkan untuk bumbunya, terus mak mempersiapkan juga untuk galet dadar telurnya ya. Mak juga motong-motong bawang putih, bawang merah yang dioseng ini, kembang turinya apa ini, cabai setan, cabai merah, dan bawang putih, bawang merah. Ya udah mak potong-potong semua. Ini juga udah mak cuci ya, daun kembang turinya ya. Tadi kan nggak ada suaranya ya. Ya, biar Tina kasihan kalau ngasih kamera belakang terus. Mak mohon maaf semuanya, anak olahan mak yang mendukung mak, menonton mak, dan menyemangati mak. Berterima kasih banyak, tapi mak sering lupa mikrofonnya ya. Nah ini mak juga udah goreng kerupuk tadi ya, kerupuk bundar. Nah ini kerupuk gendar dapat satu wakul ya. Ini lanjut mak taruh di toples saja biar enggak melempem ya. Ini toplesnya mak bersihkan, mak cuci kemarin ya. Iya. Satu toples. Nah, pecinta kerupuk ya. Jadi enggak pernah tinggalin kerupuk, jarang ya. Ini glow. Nah, ini tadi juga mak udah nyambel. Dan ini juga udah mempersiapkan untuk dadar telurnya ya. Lanjut mau oseng banturi. Nah, ini kerupuknya juga udah dapat satu toples. Nah, udah mateng ya. Udah tunggu lanjutannya ya. Nah, ini mak gongso dulu ya. Bawang putih, bawang merah, dan cabenya. Ini udah hampir mateng, ini ya setengah mateng ya. Ya Allah, mikrofon kok ya bisa dipateni Tina. Mak nggak lihat, mak kurang teliti. Ya Allah, ya Allah. Bumbunya simpel ya, Royco. Ada ladaku. Ini lanjut mak masukkan daun meneh mak ini, daun turinya ya. Alhamdulillah. Imbangin rasa ya. Kalau belum asin ya nanti dikasih lagi ya. Karena orang tua itu enggak terlalu asin ya, tak kurangi sedikit asinnya. Karena udah matang, mak taruh di sini. Nah, mak mau lanjut racik ini ya, dadar telurnya.
Nah, biasa bumbunya roti. Tetap. Karena udah matang, mak taruh di sini. Alhamdulillah, udah siap disajikan dan udah siap buat sarapan ya. Oh, jangan lupa kerupuknya satu toples. Udah ya, sangat kecewa sedikit Tina karena mikrofon tadi nggak nyala ya lampunya. Jadi banyak yang nggak ada suaranya. Mohon maaf sebesar. Oh, Bapak udah pergi. Berhenti Pak. Pak. Berhenti. Oh, mau jagal. Iya ya, karena tetangga ya. Jagal kerbau ya. Ya udah. Nanti kalau selesai ke sana sarapan di rumah ya, saja ya. Iya. Ya. Bapak juga rajin orangnya ya. Kalau ada tetangga yang punya gadget apa, cepetan Bapak itu, sama kayak Mak. Nah, alhamdulillah Mak udah jemur juga baju-bajunya, dan itu ada rukoh. Rukoh itu apa? Mekena atau jubahnya? Oh, mekena ya. Karena itu udah beberapa hari, udah Mak cuci lagi. Udah ya, mau rewang dulu. Alhamdulillah, sebelum berangkat rewang, okay, sarapan dulu ya Pak. Siap. Kalau Mak itu mau semua Pak, daging ayam, daging kerbau, daging sapi mau, tapi Bapak kan kasihan ya. Okay. Jadi ini, iki sing akeh Pak, siap. Sedikit saja. Kamu juga kamu. Muluk saja. Nah, ini menunya ya. Siap. Karena Mak tadi juga rewang ke sana ya Pak, okay, marut kelapa sampai ke parut-parut ya. Selesai jemur pakaian, Mak berbelas ke rumah yang punya kajet ya. Mak juga rewang di sana, Bapak jagal ya. Nanti Pak, Mak tak ngebel tias dulu. Bajunya Arjuna udah dimandiin belum? Ya, karena Mak belum sempat ngebel tadi. Oke, siap. Kita ambil dulu Pak. Halo, assalamualaikum. Salam. Arjuna wis mbok mandiin durung? Apa? Arjuna wis mbok mandiin durung? Iki belum. Air. Kowe? Oh iya, enggak apa-apa. Mae tak sarapan dulu. Nanti Mae ke situ ya. Ya pulang dari Rewang. Nah, Mae baturi Pae sarapan. Nah, udah ya. Siap. Nanti saja nunggu Mak ke situ, Tias. Nggih, ya, assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah baru ngerebus. Ini Pak, memulok lah. Iya, mulok. Heeh. Kita ambilin Pak ya. Iya, betul. Ini sambelnya. Hop, sudah, jangan. Iya, 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 iya. Ini mau? Mau. Oh iya. Enak tuh. Dikasih disulasih Pak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa Mak ada buat tetangga yang pintar. Iya. Alhamdulillah. Telurnya Bapakku. Yang banyak ya Bapak. Iya. Nanti kalau anak-anak ke sini tinggal ya, jagar ya Pak ya. Oke. Siap. Wah, iki kakean aku yuk Pak. Ya nanti saya bawa sini enggak apa-apa. Sini saja ya. Ya, ya enggak apa-apa. Kamu ada belum siapa Pak? Iya. Enggak apa-apa nanti dikurung. Nanti biar di situ. Siap. Anak-anak belum kesini, anak-anak juga rewang kok Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mateng, nanti belum mateng sudah makan rewang. Enak. Sebelum mateng udah mateng piye toh Pak? Sudah mateng ya. Udah. Ini Pak, mau. Makasih. Banyaknya disoal dulu nanti. Iya iya iya. Buka-buka tuh. Nah, gitu. Lep, mantap. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya.
Dah, sebelum makan berdoa dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima riyakana wa qina adzaban nar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmud juga rewang, Mahmud ya. Telur. Ini kerupuk. Bang Turgina enak Pak. Sarapan, Mbak? Sarapan. Enak sekali ini namanya, Pak. Ini ada kerupuk tapi Bapak udah beli. Masih ada tunggu. Ini mak ya Pak? Ya. Aku nak melempem. Mana-mana. Yang punya kaca itu di belakang rumah di sana. Jadi agak dekat. Duh. Keripol. Udah Bapak karena banyak Pak. Ya. Akhirnya saya ya Pak ya. Engkau di tengah di belakang kamera saja ya. Dah diulu dulu. Nah, tak mimik dulu. Udah ya. Masih. Buka itu lo. Besok. Amit. Terima kasih. Ini tamunya. Sekali. Mak aku kulino. Kulino arep go iki. Udah ya Bapak karena nasinya banyak ya. Durasinya udah cukup banyak ya, dan iya maaf sebelumnya nanti saya di belakang kamera aja ya, udah mak akhiri cukup sekian banyak terima kasih wassalamualaikum dan ya, ya. Oke mantap wis tutup nak petani sih ya gue dipotong Krishna.